Oke, guys, balik lagi di SND Video, masih bersama gue Reza. Sore hari ini kita masih di acara grand openingnya Maps Cafe. Kita tadi ada 4 pengisi acara. Tadi salah satu ada Joy Moron dan sekarang kita punya Mia Ismi. Halo Mia Ismi. Halo there. Oh, gila cantik, cantik ya men? Cantik ya. Tapi lu bakal ngeliat dia lebih cantik kalau lu ngeliat dia nyanyi dan lu ngeliat dia main violin, luar biasa banget. Tapi yang pasti gue pengen nanya dulu dong sama Mia Ismi. Mungkin pertama pengen nanya, kenapa sih lu mengambil jalur solo? Sebenarnya sih gue ada jalur solo dan ada jalur grup sebenarnya. Kebetulan single yang keluar tahun kemarin itu bergrup. Itu kita dibawain di labelnya Kla Corporation. Nama grupnya Violet, in Indonesia Violet sih ya disebutnya ya. Kita terdiri dari 3 perempuan sambil nyanyi dan sambil main biola. Mungkin singlenya bisa dilirik-lirik nanti di internet ya. Sudah ada juga dan udah ada juga di beberapa toko kaset dan termasuk di sebuah label, apa ya itu namanya? Enggak boleh nyebut ya? Enggak boleh. Pokoknya di toko-toko kaset aja deh, toko-toko CD. Oke, berarti kalau untuk yang sekarang solo ini udah berapa lama? Kalau yang aku sendiri ini sebenarnya project seru-seruan sih udah dari SMA ya. Seven or six years ago deh. Mulai-mulai dulu sempat bareng sama Mas Andre Hanusa juga untuk satu single bintang-bintang repackage itu keluar tahun 2010. Sama waktu itu sempat ikut di Jay-Z Voices 2 tahun 2007, itu lagu saya sendiri judulnya Stolen sama teman-teman band saya di Diafragma. Untuk sekarang ini singlenya judulnya apa tadi? Judulnya Bahagia Tanpamu. Bahagia Tanpamu. Bahagia Tanpa Gue. Yes. Guys, exactly. Parah kan udah. Oke, Bahagia Tanpamu. Kalau ini udah lu jalanin kemana aja promonya? Udah ke radio kah atau memang sudah terbentuk CD kah atau apa? Sudah berbentuk CD di Tribute to Club Project bareng beberapa band juga, ada kayak ya Chris Patti, terus ada Ungu juga, ada macam-macam lah. Itu kita promonya udah ke radio di Bandung, Jakarta, Yogyakarta ya. Terus sudah ke beberapa daerah juga, udah tur ke beberapa provinsi juga. Bahagia Tanpamu itu sebenarnya lagu Club Project di album yang kelima kalau aku nggak salah ya. Pokoknya itu ceritanya si komposernya ini lagi baru break up lah ceritanya. Yeah. Komposernya ya you know who lah. Gitu. Salah satu dari 3 orang di Club Project itu. Jadi intinya tentang bahwa kita bisa move on lah walaupun udah putus. Kita tetap akan ada ya. Iya move on lah zaman sekarang ya. Akan ada kebahagiaan-kebahagiaan lain setelah orang yang sebelumnya. Oke. Menurut gue, kenapa lu bisa berani sih memainkan alat violin? Kenapa nggak gitar? Kenapa nggak? Kenapa nggak drum? Kenapa nggak bass? Kenapa nggak piano? Kenapa nggak keyboard? Awalnya piano. Jadi nyokap gue kebetulan ibu saya itu dulu sama sekali tidak bisa main alat musik, sama sekali nggak bisa, dan dia kayak ngeliat teman-temannya bisa tuh kayak pokoknya anak saya harus banget bisa alat musik. Jadi kita dilesin musik dari umur 4 tahun ya. Wow. Pemirsa. Oh my god banget lah itu. Dari umur 4 tahun les piano klasik. Cuma akhirnya pas mungkin sekitar SMP awal ya ada grup The Course kan dari Irlandia. Terus barulah itu aku ngeliat alat musik biola yang bisa dipaduin sama band juga. Dari situ aku mulai belajar biola. Oke, mungkin teman-teman di rumah, teman-teman sini video pengen tahu kemana sih kalau misalnya pengen lihat perform dari Mia Ismi selanjutnya? Untuk selanjutnya sebenarnya mau ke yang dekat-dekat ini, mau ke Bali. Yuk main yuk ke Bali. Apa? Gue diajak. Itu sebenarnya acara kayak sebenarnya sering banget untuk company gathering gitu ya. Cuman mungkin kalau di sana ada kafe-kafe untuk jam session gitu. Mungkin juga live PA sama DJ juga kadang-kadang suka juga jalan juga. Oke, kalau misalnya mungkin terakhir teman-teman juga pengen bergabung di Twitter atau Facebook ataupun sosial media yang Mia punya, kemana? Twitternya bisa @miaismi, M-I-A-I-S-M-I, itu Indonesia spelling ya, yeah. Mia Ismi. Atau Facebooknya di Mia Ismi Halida. Mia Ismi Halida. Oke, terakhir Mia, mungkin pesan-pesan kepada pemirsa CND Video untuk mungkin ada cewek-cewek yang ingin seperti Mia, apakah pesan-pesan dari Mia untuk mereka? Pesan-pesan, I always start everything with dreaming. Yes. Dan kebetulan dari kecil mimpinya kalau kita mau terus kita mengarah ke situ, itu semuanya satu persatu akan jadi kenyataan. So keep on dreaming and do what you dream about. Oh, luar biasa guys, dia adalah salah satu musisi wanita, bermain violin, nyanyi juga, guru juga, mengharumkan nama bangsa juga, kurang apa lagi? Punya cowok sih masalahnya. Si. Belum punya suami gak apa-apa. Oh iya luar biasa, lampu hijau kan. Sampai sini ya, thank you sekali lagi udah bisa kita interview ya. Pokoknya jangan lupa guys, tetap dukung musik Indonesia. Terus kembangkan musik Indonesia karena gak dikit sih musik alat Indonesia itu, banyak banget seperti violin dan bla 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 bla. Yang masih terpantengin di sini video, masih bersama gue Reza. Check this out.